Okey, soalan yang berikutnya adalah soalan nombor 10. Kita masih lagi kena kaedah kotak. Okey, guna kaedah kotak. Okay, sekarang saya dah tentukan sini paksi. Paksi saya kat sini adalah paksi asimetri saya adalah paksi 30. Sudut saya adalah sudut 30 darjah pada paksi dia ni. Okey, saya dah ukur dekat sini. Semua ni saya dah ukur. Okey, sekarang saya nak terus untuk melukis. Okey, kali ni pembaris saya letak dekat atas. Okey, boleh nampak tak? Pembaris panjang ni saya letak dekat atas. So, bila kamu tengok, dia pun salah satu teknik. Kalau pembaris kamu ketat ke, kamu boleh guna teknik ni. Okey. Simpan. Okey, dan ini saya guna kaedah kotak. Saya ingat kaedah kotak. Tengok kat sini. Tiga. Okay. So kat sini tiga. Okay. Kemudian dua. Okay. Saya letak kat sini dua. Pindahkan sini dua. Saya buat silap. Okay, sini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, patutnya dia dekat sini. Ukur dengan tepat. Ujung pembaris tu dah tak tajam lagi. Okay. Mak tadi keluar.